Assalamualaikum Bunda. Jumpa lagi di Dapur Kevia. Di video kali ini aku masak semur daging, perpaduan rasa manis dan pedas gurih, bikin makan jadi nambah-nambah terus ya Bunda. Untuk bahan dan cara pembuatannya, simak dan tonton terus video aku hingga akhir ya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel aku. Share juga jika video ini bermanfaat. Ini hati sapi. Aku mix juga sama daging. Ada serai sudah digeprek dan kemiri. Ketumbar, itu yang hitam-hitam, bunga lawang, lada bubuk yang di dalam sendok takar, bawang putih dan bawang merah, ada cabai juga sama daun salam, dan ini kecap, ada jahe dan lengkuas. Satu butir buah pala. Panaskan minyak, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan 3 iris asam kandis yang sudah dicuci tentunya ya Bunda. Masukkan garam. Kaldu bubuk, masukkan serai yang sudah digeprek sama daun salam, aduk-aduk kembali, lalu masukkan daging sama hati sapi. Diaduk-aduk sampai merata terlebih dahulu ya Bunda, sampai bumbunya tercampur rata. Lalu masukkan kecap. Jika Bunda ingin teksturnya lebih kental, Bunda boleh menambahkan 200 gram gula merah dan menambahkan 3 saset kecap lagi. Masukkan air, aduk, dan tutup. Masak hingga matang dan dagingnya lembut. Ini daging sudah lembut, kuahnya sudah kental dan menyusut. Jangan lupa dicicipi terlebih dahulu. Daging semurnya siap dihidangkan. Selesai ya Bunda. Semur daging dan hati ala Weni. Selamat mencoba. Sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum.